Puyono, nomor punggung 6 Haji Misrun, nomor punggung 1 Haji Zade, nomor punggung 9 Haji Puiman, nomor punggung 2 Haji Durrasi, nomor punggung 8 inilah dia salah satu pemain bon baut balap, nomor punggung 8 atas nama Cameron Geron yang sengaja didatangkan langsung dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Itulah dia nomor punggung 8 atas nama Cameron. Itulah dia sederetan pemain dari tim baut balap yang datangnya dari Biloros, Kecamatan Rubaru. Baik, selanjutnya saya akan bacakan daftar susunan pemain dari tim Xpas Ribon yang di bawah pimpinan Raden Rafli yang datangnya dari Desa Tambak Sari, menurunkan pemain nomor punggung 1 atas nama Ubay Badi, nomor punggung 2 Rizky, nomor punggung 3 Kameh, nomor punggung 4 Simatubang, nomor punggung 5 Wahedun, nomor punggung 6 Ibas Tubang, nomor punggung 7 inilah dia salah satu pemain Bon Xpas Ribon, nomor punggung 7 atas nama Dayat yang sengaja diturunkan langsung dari Pulau Bawean, nomor punggung 7 atas nama Dayat. Itulah dia sederetan pemain dari tim Xpas Ribon yang datangnya dari Desa Tambak Sari. Servis sudah umpan berlangsung, Cameron angkat tinggi-tinggi, beteng dapat dibendung oleh Cameron. Kembali poin pembuka bon balap menjadi 1-0. Lepas sudah umpan bola daya, gerak tipu, lagi-lagi bon balap gagal nampaknya pengembalian bola. Xpas Ribon menambah kedudukan menjadi 1-1. Servis sudah passing tidak sempurna, angkat tinggi-tinggi, salah pengertian nampaknya dari kubu bawah balap. Kembali kedudukan bertambah, Xpas menjadi 2-1. Umpan bola berikan kepada bawah balap gratis, gagal nampaknya pelanggaran dari kubu bawah balap. Kedudukan kembali bertambah menjadi 3-1. Passing tidak sempurna, lagi-lagi Xpas Ribon lepas sudah sih masuk, kembali kontrol tidak akurat dari kubu bola. Xpas Ribon lepas sudah umpan bola berikan Cameron, gagal nampaknya salah pengertian sang peser. Kembali Xpas Ribon ancang-ancang bola lepas sih gagal, tidak bola baut balap, poin menjadi 2-6. Servis sudah Cameron melebar nampaknya. Xpas Ribon Bubai umpan bola gagal nampaknya salah pengertian dari kubu baut balap. Kembali Xpas Ribon Bubai Bani umpan bola baut menjadi 3-8. Umpan bola Dayat masih dapat dibendung, sepai keras nomor punggung 6 Wibas, lagi-lagi ke belakang Ubay, salah pengertian nampaknya dari kubu Xpas Ribon. Baut balap menambah kedudukan menjadi 4-8. Servis sudah umpan bola Dayat, bola quick cukup cerdik nampaknya nomor punggung 5 Wahedun, menyumbangkan satu angka menjadi 9-4. Umpan bola passing tidak sempurna nampaknya bawah balap. Kembali Xpas Ribon unggul menjadi 10-4. Umpan bola berikan spike, gagal nomor punggung 6 sehingga terjadilah technical tinggi, masih dapat diselamatkan gratis.
masuk nombanya. Kembali Espas poin menjadi 12-4. Espas ribon lepas sudah. Umpan bola masih bau balap sepek. Pelanggaran nampaknya dari kubu Espas ribon. Kedudukan kembali bertambah, bau balap menjadi 5-12. Lepas sudah umpan bola daya. Gagal nampaknya Espas ribon. Kembali bau balap. Kecil ketertinggalannya menjadi 6-12. Baut balap sep back spine. Gagal nampaknya nomor punggung 6. Kembali baut balap menempah kedudukan menjadi 7-12. Baut balap lepas sudah. Umpan bola kuih masih dapat diselamatkan. Angka tinggi-tinggi Dayan Expas masih dapat diselamatkan. Otak atik bola Kamerun hasil nampaknya sebaik Kamerun. Kembali menyumbangkan satu angkanya menjadi 8-12. Servis sudah, umpan bola daya berikan pada Ibas. Gerak itu masih ada baik. Lagi-lagi umpan bola Kamerun daya Espas melebar saudara-saudara. Servis sudah, umpan bola sebaik Ibas masih dapat dibendung. Lagi-lagi Espas berhasil ubai badi menerobos bendungan dari kubu balap. Kedudukan kembali bertambah menjadi 13-9. Servis sudah, umpan bola Kamerun. Thanks bonus saudara. Kembali serba balap memperkecil ketertinggalan menjadi 10-13. Bawa balap sep, umpan bola daya ubai masuk sebaik silang ubai. Kembali menambah kedudukan Expas menjadi 14-10. Servis sudah, langsung saja Kamerun melebar nampaknya. Kembali Expas ribon unggul sementara menjadi 15-10. Umpan bola baik-baik Kamerun lagi-lagi berhasil menambah kedudukan menjadi 11-15. Kamerun Keronsep umpan bola bedak Ibas masuk saudara-saudara. Unggul kembali Espas ribon menjadi 16-11. Espas ribon lepas sudah. Gerak tipu masih dapat diselamatkan. Namun salah pengertian dari kubu Espas ribon. Kedudukan bertambah, baut balap menjadi 12-16. Baut balap lepas sudah. Umpan bola daya backtek masih dapat diselamatkan. Angkat tinggi-tinggi Kamerun. Umpan bola Espas passing ada baut. Nampaknya nomor punggung 9 bau balap menyumbangkan satu angkanya kembali menjadi 13-16. Umpan bola daya gratifu masih dapat diselamatkan. Umpan bola daya Espas masih dapat diselamatkan. Otak atik bola Espas ribon ada Kamerun. Lagi-lagi sang Espas ribon gratifu sepek. Umpan bola ada baut balap masih otak atik. Tinggi-tinggi Espas ribon. Lagi-lagi bau balap luar biasa saudara-saudara. Kembali sempat balap memperkecil ketertinggalan menjadi 14-16. Lepas sudah umpan bola Espas ribon gratis. Cukup terdik nampaknya nomor punggung 6 Ibas Subang. Kembali menambah kedudukan Espas ribon menjadi 17-14. Umpan bola langsung saja angkat tinggi-tinggi. Atur serangan Espas ribon dapat dibendung. Kandas nampaknya Ibas Subang. Kembali sang baut balap memperkecil ketertinggalan menjadi 15-17. Baut balap sep, umpan bola ke belakang masih dapat diselamatkan Kamerun. Thanks bola saudara. Kembali sang baut balap menambah kedudukan menjadi 16-17. Baut balap sep, servis gagal. Kembali pindah bola Espas ribon. Kedudukan bertambah menjadi 18-16. Umpan bola gratis dapat dibendung
nampaknya nomor punggung 6 bound balap. Kukan kembali berbamba ekspas ribuan lepas sudah. Umpan bola berikan Kamerun. Gagal sebaik Kamerun melebar. Sehingga terjelah ekspas lepas sudah. Umpan bola berikan Kamerun. Lagi-lagi sebaik gagal Kamerun. Kembali sang ekspas ribuan. Menemukan menjadi 21. Jadi 17-21 lepas sudah. Umpan bola daya backspin masih dapat diselamatkan. Berikan Kamerun. Pelanggaran nampaknya dari kubu balap. Kembali unggul ekspas ribon menjadi 22-17. Ekspas ribon lepas sudah. Gagal nampaknya passing balap. Kembali pindah bola ekspas ribon sep. Umpan bola baik. Gagal peranggaran nampaknya dari kubu ekspas ribon. Kedudukan bertambah bola menjadi 18-23. Servis melebar. Kembali ekspas ribon menambah kedudukan menjadi 24-18. Servis ubay melebar. Pindah bola. Bau bola pun menjadi 19-24. Lepas sudah umpan bola. Gerati pun umpan. Lagi-lagi bau bola ekspas. Di belakang ada Kamerun. Lagi-lagi masih diselamatkan. Ada bau bola ekspas ribuan ubay ibas. Pelanggaran nampaknya nomor punggung 6 ibas cupa. Sang bau balap memperkecil ketertinggalan menjadi 20-24. Lepas sudah umpan bola. Bola kuit berikan kepada nomor punggung 9. Melebar sehingga pertandingan di set yang pertama dimenang. Servis gagal. Kembali bau balap menambah berikan menjadi 1-1. Umpan bola daya berikan ubay. Tais ball. Kembali poin ekspos menjadi 2-1. Lepas sudah umpan bola. Baut bola angkat tinggi-tinggi daya gratis. Baut bola. Menyamakan dudukan menjadi 2-2. Kamerun Geron lepas sudah. Masih dapat diselamatkan, namun salah pengertian dari kubu ekspas ribon. Kembali bos balap unggul sementara menjadi 3-2. Servis sudah umpan bola berikan ibas. Masih ekspas ribon menyamakan kedudukan sementara menjadi 3-3. Servis sudah umpan bola bos balap Kamerun. Hasil nampaknya baseball. Kembali bau balap unggul satu angka menjadi 4-3. Umpan bola daya berikan ibas. Lagi-lagi baseball. Kembali ekspas ribon menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Umpan bola bau balap. Melebar nampaknya nomor punggung 6 bau balap. Kembali ekspas ribon. Kedudukan pertama menjadi 5-4. Umpan bola baseball. Baseball. Kembali bau balap menyebabkan kedudukan menjadi 5-5. Bau balap set. Umpan bola daya bola kuit. Berhasil nampaknya ekspas ribon. Berobos bentungan dari kubu bau balap. Sehingga poin kembali bertambah ekspas menjadi 6-5. Bola ribon dapat dimanfaatkan oleh ekspas ribon. Lagi-lagi orang terancak gurun ekspas gagal. Pindah bola bau balap menjadi 6-7. Bau balap ancang-ancang bola lepas sudah. Umpan bola gue berhasil nampaknya guys ball. Sehingga ekspas ribon menambah kedudukan menjadi 8-6. Servis melebar nampaknya ubay ibadi. Kembali bola menambah poin menjadi 7-8.
lepas sudah sih melebar nampaknya servis Kamerun. Pindah bola, ekspas ribon lepas sudah umpan bola backspin. Gagal saudara-saudara. Ekspas ribon bertambah dekat menjadi 10-7. Ekspas ribon lepas sudah umpan bola. Spike silang gagal nampaknya berbala. Unggul sementara ekspas ribon menjadi 11-7. Lepas sudah servis, spike silang berhasil nomor punggung 9 memperkecil ketertinggalannya menjadi 8-11. Umpan bola best point dibas cukup tertinggal banyak kembali menambah kedudukan menjadi 12-8. Dibas Jupang lepas sudah umpan bola masuk baseball nampaknya kembali bola penambah hurgan menjadi 9-12. Bola bola lepas sudah umpan bola daya bola kui gagal nampaknya si Patupang kembali pindah bola bola lepas sudah umpan bola daya masih Ubay Bani gagal saudara-saudara. Kembali bola umpan bola daya pelanggaran nampaknya dari kubu Espas Ribai kosong bola penyemakan gudang sebentar menjadi 12 sama lepas sudah umpan bola daya Ubay masih dapat diselamatkan Kamerun gagal nampaknya dapat dibendung Espas Ribai unggul satu angka menjadi 13-12. Lepas sudah servis. Servis gagal kontrol cukup akurat nampaknya di kubu bom balap. Bom balap lepas sudah. Passing sempurna berikan pada Ubay. Berhasil menerobos bendungan dari kubu bom balap. Kedudukan kembali bertambah Espas. Menjadi 14-13. Umpan bola. Spike silang. Cukup terbit nampaknya nomor punggung 10 bom balap kembali menyemakan gulungan menjadi 14 sama Kamerun sih umpan bola daya Ibas Vera tipu berhasil bola jatuh di ruang yang kosong kembali unggul ekspas ribon satu angka menjadi 15-14 lepas sudah sih gerak lebih masih dapat diselamatkan namun melebar spike nomor punggung 9 kedudukan kembali bertambah Espas Ribon menjadi 16-14 umpan bola Kamerun langsung segera tipu ada Espas baseball saudara-saudara kembali terjadilah technical tap-on terus nampaknya Espas Ribon umpan bola bau balap Kamerun cross melebar saudara-saudara kembali Espas Ribon unggul sebentar menjadi 18-14 umpan bola ada bau balap melebar nampaknya nomor punggung 9 unggul Espas Ribon poin menjadi 19-14 pergantian pemain dari kubu Espas bola baseball melebar nampaknya bau balap unggul Espas menjadi 20-14 lepas sudah umpan bola grafiku nomor 22 gagal nampaknya sang toser bau balap kembali unggul Espas ribon menjadi 21-14 baik masuk nampaknya kembali bau balap memperkecil ketertinggalan menjadi 15-21. Lepas sudah umpan bola daya. Spike cross namun melebar saudara-saudara. Kembali sang bola. Memperkecil ketertinggalannya menjadi 16-21. Umpan bola nomor punggung 7 masih dapat diselamatkan. Bau balap Kamerun. Umpan bola daya Dubai langsung saja masih bau bola. Berhasil saudara-saudara kembali bom balap memperkecil ketertinggalan menjadi 17-21 lepas sudah umpan bola daya berikan pada Ibas berhasil
Sundong Bajak Ibas menerobos bendungan dari kubu Baubala sehingga mengantarkan kerugian menjadi 22-17. Umpan bola masih Ubay gagal pindah bola Baubala menambah kerugian menjadi 18-22. Lepas zona umpan bola Dayat Ubay lagi-lagi dapat dibendung saudara-saudara. Kembali sampai bola bumper kecil kita tinggal menjadi 19-22. Umpan bola Dayan Ubay. Baseball saudara-saudara. Kembali unggul Xbox Reborn. Poin menjadi 23-19. Umpan bola Best Bank. Masuk. Poin kembali bertambah bola menjadi 20-23. Servis sudah. Servis melebar nampaknya kontrol cukup akurat dari kubu Espas. Espas menjadi 24-20. Lepas sudah lebar. Baut balap. Kedudukan bertambah 21-24. Kaberut lepas sudah. Servis gagal. Sehingga pertandingan di set yang kedua dimenangkan oleh Espas Reborn.